Moya hayo la moya la nakayo moya la haye ay kolola betaya de asale hay la nala de ama peladone. Hari ni kita nak pergi ngai udang eh. Ha, pakat Jember belakang kat Jember. Ha, api tu. Tengok gambar dia. Tu je cabang. Ha, tu je. Sekian terima kasih. Terkenang aku, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu, sapa perut naik kebun. Terkenang aku, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu, sapa perut naik kebun. Masa pergi sekolah, aku jalan kaki. Kasut dok pakai sebab ayah dok beli. Ayah aku pula seorang penoreh getah. Ketika itu hidup kami memang susah. Hey, terkenang aku, hey, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Terkenang aku, hey, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Cita-cita aku nak jadi loya. Siapa kena malah belajar. Terlintah pula nak menjadi guru. Orang pergi sekolah aku menyusuk tokok jambu. Hey, terkenang aku, hey, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Terkenang aku, hey, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Di sebelah rumah ada pula seorang gadis. Anak Pak Imam namanya Khadijah, dah terbuku di hati. Ayat punya ayat, bapak dia kata aku tak mau. Hey, terkenang aku, hey, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Terkenang aku, hey, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik mereka cerita pula lain. Peluang berniaga hai kembang bukan main. Lalu saya pun mula buka peniaga kain. Tak segan, tak malu, saya tidak main-main. Hai, terkenang aku, hai, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Terkenang aku, hai, terkenang zaman Jepun. Makan ubi kayu sampai perut naik gemuk. Bila dapat duit aku sipang sipang. Batu dari kampung aku. Lening aku kecil memang dah tersebar. Hidup pindoran doh macam orang normal. Nak cari kedai kok ada masakan kampung. Tapi payah sungguh makan nasi gerak hos timbung. Ni aku malah duduk bandar besar. Kalau sesak musim ketan dok tahu paleko.
belakang hanya itu ikan selayang. Tumbuk sambal belajar makan galang raja. Ngetak bibir-bibir kalau budu ada. Kopi kacang botol suas keringan ikan. Makan selo-selo tak mui legak tulang. Kalau ada cuti pakak balik kampung lawe. Balik mana lagi negeri tanu yang tercinta. Ingat dulu-dulu blekong bau dengan kayu. Sebab kebun orang paku banyak kena hok tunggu. Lening aku syukur terima kasih pada Tuhan. Dulu awan nano lening aku jadi orang. No balik kampung. No balik kampung. Selayang tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja. Ngetak bibir-bibir kalau budu ada. Kepik kacang botol suas keringan ikan. Makan selu-selu tak bui lekat tulang. Kalau ada cuti pakak balik kapur lawe. Balik mana lagi negeri Terengganu yang tercinta. Terengganu yang tercinta. Makan jepuk. Dikucak oleh dendrong. Sedap sekali jepuknya. Pagilah pagi mau akui. Cak panai pro okey. Udah siapa ni? Udah siapa ni? Kita makan. Untuk kicau kai kita baru sudah emok. Tangi naik sikit, mok susah hati. Orang jual ikan, tak lalu lagi. Kita tak sedap, tengok depan TV. Mok rusin dapur, baca roh buka peti. Hey, mok. Aku video perlu rasa lapor. Aku nak ambil ayo. Nasi karam telur. Kita pun tanya. Tak kata makan raya. Mok pun jawab. Jom buat tai mata. Eh hey, mok. Mok. Oh, mok. Hey. Sudah habis makan. Mok kutip pinggang kotor. Sudah basuh belakang. Mok pergi kelak betul. Lama patu bunyi ketuk ketang. Mok aku cas kawa nawak macam petang kat gang. Eh hey, mok. Mok. Oh mok. Oh. Lepas mayang garing nak jembe ke isa. Mok dan lagi wak lauk sebasa. Kita kenyang perut nenggok layang gusti. Sedar-sedar belakang mok jatuh datang.